Plus 85 di smartphone dengan title sponsor anda. Sekali lagi, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming dengan Qualcomm Skinny Namely anda sangat lontong. Anda bersama saya On The Go dan juga Sultan. Untuk game kita yang ketiga di Miramar, di mana kita ada Raja. Miramar kita tim Secret juga akan bermain. Ya. Yeah. Miramar kita akan saksikan sekarang ini di mana buaya bersama-sama dengan kucing akan cuba untuk menjadi bunga. Dia buat guys, dia tak bagi tahu aku guys. Dia buat senyap-senyap kan. Tapi apapun sekarang ini kita dapat lihat 4AM macam biasa dia memang sebenarnya kalau ikutkan orang biasa sebut 4AM dia akan main dengan agresif dan sebagainya. Tapi sebenarnya permulaan mereka akan bermain ala-ala macam Yudo. Sedikit pasif. Mereka cuba masuk sedikit demi sedikit ke dalam circle dengan tenang, dengan sabar. Tapi Nova SKF berbeza pula. Nova SKF dia macam ada iras-iras. Dia tak ada kata sesiapa tiru sesiapa, tapi dia macam ada iras-iras dengan Team Secret sebab diorang biasanya akan terus pacak lebih kurang ke tengah and then try untuk hold compound diorang, take fight mana-mana yang perlu dan seterusnya cuba untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Eh, memang betul tu. 4AM kali ini Torre Armada kena kempong melitar akan diambil mereka. Boleh kata tempat ini adalah tempat-tempat yang boleh kata tim-tim rasakan tempat ni hina lah. Tapi itulah yang akan dikawal oleh mereka. Tapi circle kali ini lain daripada circle-circle Miramar kita yang terlebih dahulu. Circle berada di pusatnya Los Leones sebenarnya pada waktu ini. Tim-tim yang turun di Los, tim-tim yang turun di Lavandita mungkin ada sedikit advantage. Dan semua orang sudah pun sampai ke kawasan mereka masing-masing. Team Secret akan melakukan penyelidikan macam biasa untuk loot di kawasan Water Treatment dan kawasan atasan Martin Hacienda. Cara mereka tidak akan tertangkap oleh sesiapa sebelum rotasi mereka dimulakan. Blue Beast akan menuju ke arah Impala kali ini. Inilah chicken dinner mereka yang pertama. Untuk tim daripada Jepun, kita harapkan terbaik untuk mereka juga. Tapi agak menakutkan dekat sebab Rex sangat-sangat berdekatan dengan salah satu player daripada pasukan Loops. Kita boleh tengok daripada map kita sekarang ini. Tapi dah ada kedengaran bunyi tembakan berlaku. Saya tak pasti dekat mana sebenarnya bunyi tembakan tersebut berlaku. Tapi inilah dia sebenarnya Rex yang akan diberikan tekanan. Inilah dia yang baru je saya cakap sebenarnya. Rex cuba untuk mengambil kendaraan tapi mungkin akan berjaya. Dia tunggu timing saya dekat sini. Dia juga telah pun ada satu weapon guys untuk diguna pakai. Tapi sebenarnya itu adalah shotgun saja. Satu weapon yang tidak berapa baik untuk dilawankan dengan si Dadin ini. Tapi Dadin berlari teropen. Rex tak tunggu. Rex dia berdapat ke tak? Dadin memang macam dia tak sangka dekat sini. Mungkin akan orang. Tapi itulah dia. Alah timing Rex. Timing. Oh, dia dapat damage sudah guys itu. Tembakan lepas guys sekali lagi. Shotgun. Keluarkan Thompson sekarang ni. Dadi ada advantage yang lebih besar sebab dia ada. Satu. Thompson guys itu. Rex. Dia akan jatuh. Malangnya. Kalaulah dia ada satu automatic rifle dekat situ. Akan memberi peluang yang sangat-sangat besar untuk dapatkan kill tersebut. Tetapi shotgun. Tak tadi kan. Aku tunggu apa tau. Aku tunggu Rex. Dia duduk dekat depan engine tu. Lepas tu bila Dadi tu nak naik. Baru dia tembak tepat kena muka. Sebab bila dia duduk dekat driver, dia susah nak. Dia tak boleh tembak for sure. And then dia kena keluar dulu baru boleh tembak. So mungkin dengan tembakan shotgun tu boleh tepat kena kepala si Dadin. Dan buatkan Dadin bertukar menjadi Dadih. Tapi saya rasa dia mungkin sudah nampak si Rex sebelum dia sampai kenderaan. Sebab dia keluarkan senapang dia masa on the way pergi kenderaan tersebut. Tapi yup, satu first blood akan berlaku. Dan dia akan jatuh untuk tim Secret mereka yang akan dikeluarkan paling awal satu player mereka. Dan ini akan menyebabkan rotasi mereka sedikit menjadi sukar kerana Rex menjadi salah satu tunggal utama untuk make sure semua orang masuk ke dalam dengan permainan beliau yang sangat-sangat berjaga-jaga. Sekarang kita lihat footballist berada di kawasan San Martin. Ya, satu tempat yang biasanya dituruni oleh Team Secret sebelum ini. Tapi tempat tersebut akan dibiarkan sahaja. Team Secret ingin mengelakkan pertempuran berlaku di awal permainan. Ini juga dapat kita saksikan di C-Finals tempoh hari. Di mana waktu tu tempat diorang dikacau oleh satu pasukan. Saya tak ingat time tu team apa yang kacau diorang. Tapi diorang end up Aura. Ya, Aura. Lepas tu diorang end up just give up je. Malas nak layan sebab Aura pun degil tak nak tinggalkan tempat tersebut. Tetapi malang sekali untuk Team Secret salah satu player mereka dikeluarkan guys. So, tapi saya rasa still masih lagi Team Secret boleh menang chicken dengan 3 orang player. Tak ada masalah. Semalam pun kita tengok mereka sebenarnya ada 4 tapi lebih kepada apa orang kata kalau ikut angle tu lebih kepada 3 sebab Matoy waktu tu dijatuhkan terlebih dahulu di kat bahagian atas bumbung kalau tak silap. Yup, dijatuhkan oleh 4M Hasaki. Mereka bermain 3 pada waktu tapi itulah waktu-waktu akhir circle. Kita melihat sama ada mereka kesempatan. Kali ini circle agak jauh sebenarnya daripada Team Secret. Sebelum ni circle semua memang berada di kawasan belah El Pozo. Kali ini berada di pusatnya di sebelah Los Leones. Dan ini akan menjadi sedikit isu untuk mereka. Di Alpha sekarang ini ditunjukkan pada anda. Swag Queen. Swag Queen.
nanti dari situ santai dia main dekat situ. Ni satu benda yang mungkin agak menarik jugalah pasal online, sort of offline sebab diorang kena buat webcam juga. Adalah mereka boleh duduk dalam apa-apa posisi yang diorang nak. Kalau main offline, diorang kena duduk dalam posisi yang sopan sebab ada kamera semua akan bertumpu pada mereka. So mereka tak boleh nak duduk dengan cara mereka tersendiri sebab kadang-kadang ada orang dia selesa untuk duduk dengan kaki dekat atas kerusi. Ada orang dia suka duduk dengan kaki bersila. Ada orang suka duduk dekat lantai. Ada orang suka duduk, ada orang suka main sambil baring dan sebagainya. So bila bermain secara online, satu benda yang mungkin menarik adalah kita dapat memberikan player itu bermain dalam keadaan yang mereka paling selesa dan mungkin mereka boleh bermain secara optimum. Ya, betul tu. Setengah player memang suka bermain secara baring. Saya pernah lihat pada tournament yang pernah dilakukan di mana Kim diberikan meja dan juga kerusi untuk duduk, tapi tak tahu tiba-tiba dia macam tengah tengok TV atas sofa, dan kerana dia buat benda tu, semua orang buat benda yang sama. Tiba-tiba kerusi dan meja tidak perlu pun sebenarnya untuk event tersebut. Kasi internet hard food polis, dia memerlukan kenderaan dan dia akan ada satu kenderaan untuk Innova. Inilah PW88, Korpai ditunjukkan kepada anda. Korpai, satu captain untuk PW88, satu main yang agak baik juga untuk pasukan tersebut. Kalau kita lihat di C-Final, mereka melakukan kejutan demi kejutan. Konsistensi yang mereka tunjukkan sebenarnya sangat tidak disangka oleh mana-mana pasukan. Mereka juga menguasai Thailand. Buat julung-julung kalinya pada season kita kali ini membuatkan mereka antara pasukan sebenarnya yang boleh dikatakan datang daripada tempat yang selalu melahirkan juara-juara dunia, iaitu Thailand. Dan mungkin mereka boleh berhasil cemerlang, di mana walaupun hari yang pertama diorang slow, hari yang kedua diorang comeback dengan agak baik juga. Tapi BTR dan juga Abrupt Slayers on the go telah pun berjumpa. Hello. Ya, BTR sekarang ini berjumpa dengan satu tim yang memang bijak untuk masuk ke dalam circle minit ke-7 waktu ini. Ialah Charlie kot. Saya pun tidak pasti apakah nama penuh beliau. Tapi BTR berjumpa awal dan diorang turun mana sebenarnya tadi eh? Tak nampak pula pergaduhan di Picado. Ya, selalu turun dekat Picado tapi mungkin membuat rotasi awal sebab circle akan tarik sedikit ke bahagian bawah. Mungkin dia nak cuba untuk pergi lebih ke tengah tapi BTR akan meninggalkan saya. Dia macam fikir, tak boleh lah. Compound ni terlalu banyak angle, terlalu banyak tempat untuk bersembunyi, membuatkan benda tersebut kalau dipanjangkan sebenarnya mereka mungkin akan kena third party. Kita boleh tengok tadi dekat Matt Vikandi. Bila dengar je boleh tembakan, semua macam seolah-olah jadi hantu, semua macam seolah-olah dirasuki. Pergi dekat compound tu, 5 pihak yang berbeza berlawan pada circle yang pertama. Sekarang ini kita lihat pada Arrow Wolf pula. Mereka juga melakukan sedikit tembakan-tembakan untuk menghalau orang keluar daripada kawasan ini. Di kawasan Lost Lilies, kawasan paling optimum mungkin lah waktu ini. Tapi kebanyakan tim memang bermain cara yang sama, iaitu cari kawasan terbaik di tengah-tengah circle dan harapkan circle datang pada mereka. Miramar adalah antara map yang sebenarnya dia akan try untuk tarik ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah. Sampailah mungkin ke beberapa round atau beberapa circle yang penghujung, dia akan tarik ke bahagian yang biasanya tak ada orang ataupun kurang orang. Itu adalah kebiasaan untuk map Miramar. Dia ada sedikit berbeza sebenarnya untuk setiap map. Tapi Konina Power, diorang akan naik ke atas bukit yang telah pun dihuni oleh pasukan Bluebeast. Mungkin satu pembalasan dendam boleh dilakukan oleh Bluebeast. Divine, muka dia sangat-sangat serius dekat situ. Ketat betul muka dia. Gonzo juga, dia masih lagi tak tahu sebenarnya dekat atas ni ada orang. Dan kalaulah Aito-chan datang daripada atas, mungkin dia boleh cakap, "Hello, Oni-chan, saya akan tembak awak. Bye-bye." Ya, tapi Oni-chan baru saja mendapatkan chicken dinner. Saya pasti mereka akan kontrol, membawa, cuba untuk membawa orang apa dia punya momentum. Tapi sekarang ini telah 4AM akan bermain di kawasan belah Impala pula. Dan kalau ingat cara mereka bermain pada tournament isi tahun lepas, mereka sebenarnya bermain di kawasan Impala. Mereka bermain seperti tim apa nama tu, Mega Conqueror sebenarnya. Dan ya, mereka itu bermain dengan agak baik. Tapi kali ini mereka bermain daripada kawasan atas. So macam nampak sangat mereka gimana pun boleh je. As long aku ada satu bag, dalam tu ada 10 peluru, aku boleh main, aku boleh main. Dan mereka akan kembali semula ke belah arah Impala. Dan mereka of course akan ada sedikit knowledge on how to play dekat terrain-terrain tersebut. Tapi inilah dia kuasa Oni-chan daripada Aito-chan dan juga rakan-rakan akan berjaya untuk membalas dendam terhadap Konina Power ataupun pasukan kuda ini. Black White cuba untuk dicari dengan net tersebut. Cuba untuk melakukan net. Usmain, net tu agak cantik. Black White nyawa dia telah direndahkan, memaksa di keluar daripada kawasan tersebut. Dan Lufa, spreadout yang sangat-sangat easy, sangat-sangat straightforward untuk si Lufa ini. Satu player yang berpengalaman di peringkat global. Walaupun saya pasukan ini relatively adalah pasukan yang baru di dalam PMGC, tetapi sebenarnya Lufa ini dia dah pernah bermain untuk Reject Scarlet sebelum ini. Dan itulah dia, Konina Power. Satu player tadi telah pun dihantar Chow, membuatkan mereka
akan memberikan 3 Zekiel pada pasukan Blue Beast dan satu lagi akan berjaya akan cuba untuk survive dengan lebih lama. Alamak, ini satu benda yang mereka tidak mahu melakukan. BTR akan berjumpa dengan tim Arrow Wolf. Renaldry ada AK dekat sini. Ryzen meletup di knockdown secara langsung dekat situ. Tapi BTR betul-betul berdekatan dekat sini. Lufa akan mendapatkan satu lagi kill. Renaldry AK dikeluarkan sekali lagi. Blue Beast akan mengawal kawasan atas bukit dengan kill yang mereka baru saja dapatkan. Tapi nasib baiklah revival tersebut boleh dilakukan oleh Zuxi. Kalau tak dekat sini, memang sangat malang untuk pasukan Bigatron. Dan mereka punya posisi sebenarnya sekarang ni agak awkward. Kalau kita tengok daripada atas ni, dia macam ada satu apa, dia macam duduk kat atas menara. Dia tengok bawah-bawah ni macam semut-semut saja. Mudah untuk dilihat, mudah untuk digesan mana-mana musuh. Tapi masih lagi mencuba saya upaya sekarang ini pasukan Bigatron untuk mencari tempat keselamatan untuk mereka. Dan kebetulan dekat situ ada satu kontena untuk dikena pakai. Zuxi sempat untuk melintas masuk ke dalam kompon yang berada dalam Los Leones dekat sini. Tapi sayang sebenarnya untuk Aero, itu dah dia pakai. Tak tahu, nampak macam ski pun ada juga, macam ski board. Alakai, itu dah kaki itik ditunjukkan. Mungkin itulah shadow kot daripada sini ternampak. Oh ya, mungkin lah. Shadow. Shadow mungkin. Tapi bukan kaki itik, guys. Tapi Alpha 7 sekarang ni akan berdekatan dengan tim RRQ Athena. Alpha 7 naik ke atas dan mereka akan turun ke bawah. RRQ sudah pun mula bermain dalam kawasan Blue Zone pada waktu ini. 60 orang sahaja yang hidup. 16 tim semua lengkap pada minit hampir 12 ini. Rotation-rotation besar perlu dilakukan oleh mereka. Sebab circle memang betul-betul menuju ke arah bawah Map Miramar ini. Untuk pergerakan akan dilakukan lepaskan Alpha 7 daripada bahagian barat. Tak ada siapa yang akan kacau dia. Tapi sebenarnya kalau kita boleh saksikan, kebanyakan pasukan sekarang ini, diorang punya tempat tujuan adalah sama. Macam diorang semua ada satu kepala otak yang sama. Diorang semua nak pergi ke Los Leones. Mungkin berdasarkan pengalaman mereka, sekal-sekal macam ni akan biasanya pergi ke Los Leones. Dan memang betul, masuk ke dalam Los Leones. Satu tempat yang sangat-sangat sukar sebenarnya untuk berlawan, especially untuk peringkat global macam ni. Ya, memang ialah kawasan-kawasan kota. Tapi awak tengah buat spoiler alert. Oh, alamak. Oh, circle pergi ke Los Leones. Oh, alamak. Wah, terkejutnya. Prediction yang begitu tepat daripada Sultan di situ. Tapi waktu yang sama dekat sini, kita nampak bandage akan dipakai oleh Luxy. Dan juga kru-kru kita kat sini pun agak terkejut dengan kita punya circle sebenarnya. Bandage akan dipakai oleh Luxy. P88 dekat dengan ASL. Mereka masih lagi tidak akan melepaskan tembakan. Corpai terus dia turun daripada kenderaan dia. Abruptly ada satu kawasan apartment yang sebenarnya agak baik. Apartment ni kalau dapat, dia ada macam satu high ground yang boleh farming kill juga terhadap pasukan-pasukan yang lalu dekat sekitar dia. Tapi team secret antara pasukan yang mungkin sedikit bermasalah untuk masuk pada waktu ini. Sebab mereka datang daripada bahagian barat laut. Dan daripada situ sebenarnya tak banyak sangat kompon yang cantik untuk dimasuki oleh pasukan team secret. Yep, betul itu. Tapi sekarang ni Corpai, mereka akan mengawal satu kawasan yang mereka memang selalu guna pakai. Dan atas tu pula selalunya KOG yang suka kawal. Tapi KOG tidak bersama kita, akan diambil oleh tim ASL, Team Secret Malaysia. Mereka berada di atas sebenarnya bermain daripada kawasan luar kali ini. Manakala Secret Jin sudah pun sampai di kota Los Leones juga. Tapi melihat kawasan kota Los Leones ni, kau rasa Team Secret Malaysia dengan number disadvantage mereka ni, kalau mereka sempat masuk dalam kota, adakah mereka ada peluang untuk dapatkan chicken sebenarnya? Sebab kadang-kadang kalau circle-circle macam ni, dia biasanya dia akan tarik ke macam betul-betul dekat hujung Los Leones. Membuatkan kadang-kadang advantage juga untuk pasukan yang tak betul-betul masuk ke dalam bandar. Tapi kita tengoklah macam mana, sebab sekarang ini circle memang sangat-sangat sukar untuk dipredik. Salah satu player Arrow dekat situ akan dibunuh secara langsung oleh footballist. Walaupun mereka sebenarnya dah lama sebenarnya tak main untuk peringkat-peringkat kompetitif. Tapi Soul K pula akan kena, tak pasti bila kena. BTR kembali semula kepada 4 orang pemain. Mereka boleh menarik nafas lega pada waktu ini kerana tempat mereka tidak akan dikontes sangat oleh player daripada pasukan Arrow. Ya, betul itu. Sekarang ini minit ke-14. Arrow Nuts. Baru je hilang satu member tadi mereka yang mengawal kawasan ini sampai BTR tertekan dengan mereka. Kali ini BTR pula akan tersenyum. Mereka sudah pun regroup semula. Betul-betul berdekatan dengan Arrow. Arrow pula akan split 1-2 waktu ini. Selepas Spoff sudah pun dibunuh secara langsung. Hampir minit ke-15. 58 orang masih lagi bersama dengan kita. 16 tim. Semua lengkap lagi. Tak ada begitu banyak fight-fight besar yang berlaku. Ya, tidak seperti VKD tadi. Sebenarnya VKD itu adalah benda yang tak biasa berlaku. Ini adalah benda yang common untuk terjadi dekat peringkat-peringkat macam ni. Sangat-sangat perlahan. Tidak ada pasukan yang ingin overcommit untuk berlawan dengan satu lagi pasukan yang lain. Dan sebenarnya memang bandar ini adalah bandar yang paling luas dan bandar yang paling banyak kawasan-kawasan berbahaya seperti ini. Kita lihat V2K.
V2-2K ni, kalau dia kalau ada player daripada pasukan footballist naik ke bahagian atas ataupun atap untuk bangunan mereka, dia boleh nampak. Yup, sekarang ni kita nampak Alpha 7 nampak satu dunia. Tapi circle yang seterusnya akan ditunjukkan, ya, betul-betul quarter lah. Betul-betul quarter Los Leones pada waktu ini. Dan saya rasa mungkin ialah fight compound to compound, compound to compound seperti monyet. Tapi kalau lihat konsentrasi di kawasan atas itu, begitu banyak tim, dan BTR mungkin boleh menjadi pemancing ikan di sini. Dia boleh, dia boleh try pancing ikan. Aerowolf juga terpaksa untuk melalui. Dia tak ada banyak sangat choice. Loops juga telah pun mula masuk mendapatkan kawasan bucu-bucu circle tersebut. RRQ Athena, 4 orang pemain masih lagi ada untuk mereka. Blue Beast akan mengunjungi area-area yang telah pun dipegang oleh RRQ, tapi tidak berjaya untuk di-spray down. Dekat situ D2 sedikit terlewat untuk nampak pergerakan yang dilakukan oleh si Blue Beast. Pasukan dapatkan Chicken Dinner di map Vikendi, walaupun 4 kill saja mereka berjaya untuk dapatkan. Tapi still Chicken Dinner dengan 2 orang pemain sejak daripada awal permainan, itu adalah satu apa kebanggaan yang perlu untuk mereka celebrate. Tapi sekarang ini mereka kena fokus pula, sebab Miramar punya circle ni yang kali ni, untuk round kita kali ini, memang sangat-sangat sukar, sangat-sangat sakit. Ya, memang betul tu, sangat-sangat sakit. Hampir minit 16 sudah, banyak fight akan bermula sebentar saja lagi. ESJ di kawasan yang baik, RRQ baru je masuk daripada kawasan yang bawah, dan tim-tim yang berada di bawah sebenarnya ada advantage kecil waktu ini. Saturation itu tidak terlalu besar. OM Sevan akan melihat Loop Kowalski memandu kenderaan, tapi bahkan tidak dilepaskan langsung. Tapi kat sini kompon-kompon kecil ni pun sudah pun ada 3 tim. Ada Aerowolf, ada 4AM, baru kena sama tempat D2, cuba melepaskan tembakan pada Blue Beast. Tidak akan menaiki sasaran, tetapi alahai, Hang Bia betul terjatuh daripada motosikal. Yes, terjatuh daripada motosikal sendiri. Nasib baiklah boleh di-revive pada waktu ini, membuatkan tapi gangguan pula tiba daripada Kengzo. Spray down yang begitu baik sekali pada satu arah yang berbeza, tapi Lufa akan terus saja mengangkat pemain tersebut. Adakah D2 yang akan bermain sedikit agresif pergi ke hadapan? Tidak. Dia akan mungkin regroup balik dengan member dia. Tak pasti kenapa mereka decide untuk okey, tak apalah. Bandar ni terlalu pack, terlalu padat, so kita akan main dekat luar saja untuk pasukan RRQ Athena. Mereka pergi ke bahagian selatan tadi, kalau tak silap. D2 yang akan duduk berseorangan saja. Tapi satu strategi yang saya nampak menarik juga adalah Aerowolf. Dia memecahkan player dia. Satu duduk dekat bahagian selatan sedikit, satu dekat bahagian utara, masih lagi dikekalkan. Mungkin dia nak macam kalau circle tarik ke sini, kita ada wakil. Kalau sekretari ke sini, kita ada wakil. Ya, dalam fight-fight dan ada kompon-kompon ni, wakil-wakil ni sebenarnya satu perkara yang agak baik, sebab dia boleh hidup lama, dia boleh main healing, dan dia boleh ambil kesempatan dalam kesulitan. Dan sekarang ni G9, dia juga akan melakukan penyelerakan daripada tim. Dia orang pun benda yang sama, 3 orang di tempat yang berbeza. Ya, betul. Mungkin sekarang ni sebab mereka pun dah tak boleh jangka. Sekretari ke mana? Aku tak tahu. Tak boleh nak baca. Memang sangat-sangat tak boleh dibaca sekarang ni segel-segel, tapi Ice akan diletupkan dekat situ. Coldboy juga dijatuhkan. Pada satu waktu yang sama, revival cuba untuk dilakukan. Smoke telah pun dibaling dekat sini dengan sangat-sangat pantas. Order cuba untuk melakukan revival ini dan saya rasa akan berjaya, tidak ada masalah. Tapi Digital Athletics cuba untuk bermain sedikit agresif. Soulless telah pun bersedia untuk bermain flanking dekat sini, tapi Coldboy dihabiskan secara langsung. Tembakan yang baik, Jimmy akan mendapatkan Soulless. Tapi BTR, Microboy akan terima damage yang sangat-sangat banyak. Wah, KDA dan juga Nova bertukar-tukar mereka punya knockdown dekat sini, tetapi kedua-duanya masih lagi akan berdiri. PW88 3 di knockdown, tinggal Korpai saja sekarang ini. Dan kita nampak Alpha 7 masih lagi memegang kawasan begitu tinggi dekat situ, sampai terlepas Joker menjatuhkan eye shot dengan satu tembakan SLR, tapi bukan kill secara langsung dilangsungkan ke atas eye shot pada waktu ini. Tapi Jimmy akan jatuh pada play zone. On the go, ini adalah circle yang sangat-sangat suka. Ini adalah circle yang keempat, maksud circle yang kelima, dan masih lagi ada 16 pasukan, 54 orang pemain. Circle akan tarik ke mana? Mari kita sama-sama saksikan. Oh tidak! Ke bahagian kanan bandar. Satu perjalanan yang sangat-sangat jauh perlu untuk diharungi oleh pasukan negara kita. Tapi Sven akan dilihat oleh Potato. Jimmy akan mati di tangan Playzone Sook mendapatkan Potato. So kali ini 4M bertemu pula dengan pasukan Aerowolf. Tapi masih lagi kita tak ada penyingkiran langsung. 16 tim semuanya masih lagi ada. Masih lagi tak tahu. Kita tak tahu siapa yang boleh dapat chicken dinner langsung. Ya, memang betul tu. Tapi execute, mereka akan mulakan pergerakan mereka. Loop sejak korekan satu orang player. Toke pergi depan, dapat satu knockdown, cuba berbicara langsung. ASL Leon akan dibunuh pada waktu ini. Kill demi kill jatuh untuk Secret Jin. Tapi Joker memang satu grenade tangan yang agak padu dekat sini. Tapi satu lagi grenade akan sampai ke kawasan mereka juga. Toke kena hati-hati. Letupan berlaku ke arah Cosmos. Tidak akan menjatuhkan sesiapa. Hampir minit ke-20. 50 orang masih lagi hidup. 16 tim bersama kita. Hasaki dapatkan Loops Dadin. Satu lagi kill untuk 4AM. Ya, tapi 16 tim masih lagi ada ni, membuatkan saya rasa
sangat-sangat takut untuk pasukan negara kita. 20 minit telah pun berlalu. Inilah dia circle, nak masuk circle yang ke-6 dah pun. Tetapi masih lagi tidak ada pasukan yang mau. Okey, aku dah give up lah. Tak boleh lah circle macam ni. Aku pergi go je lah ke depan dan terus membunuh pasukan mereka ataupun membunuh diri saja. Tidak ada. Semuanya masih lagi mencuba sehabis baik. Mencuba sampai ke titisan darah yang terakhir. Tapi kill yang paling banyak sebenarnya dimiliki oleh round daripada pasukan Footballis. Ya, Footballis, BTR Zaxi juga menembak dekat sini. Footballis, satu player mereka baru jadi knockdown oleh Alpha. Itu nampak kill itu mereka akan dapat secara langsung juga. Tadi mereka mengawal kawasan high ground. Mereka masih lagi mengawal kawasan high ground sampai sekarang. BTR Zaxi sekarang satu M4 sudah pun bersedia untuk berkhidmat. Tapi masih lagi dengan 16 tim. Inilah game Mirama yang paling padat setakat ini untuk PMGC 2020. Team Secret, dua orang player sudah pun cantik sampai ke kelas seterusnya. Satu lagi berada di luar kat sini tapi terperangkap. Betul-betul ramai orang kat sini antara mereka. Tapi still cantik dekat sini sebab mereka telah pun berpecah. Yuhai akan duduk bersorang saja. Matoy bersama-sama dengan Aishaz akan duduk sekali di bahagian selatan. At least mungkin Yuhai boleh manfaatkan dia punya ketajaman dari segi fragging beliau untuk mendapatkan kill-kill bersorangan. Tapi order akan dijatuhkan oleh Joker. Banyak betul sekarang ini kill telah pun berlaku. Order telah pun dihabiskan secara langsung. Tapi masih lagi tidak ada penyingkiran. Kita dapat lihat satu demi satu demi satu player diculik. Tapi tak ada hasilnya. Yap, Nova sekarang ini tinggal satu player saja dan itu play terbaik mereka iaitu Paraboy. Minit ke-21, smoke dibaling, grenade tangan dibaling. Secret Jane dapat Joker. Joker juga dibunuh tapi ASL pun takkan tersingkir. Mereka pun dah hilang beberapa member. Tetapi masih lagi 6 dah semua ada. TSJ dapatkan Heaven X. Satu lagi player saya tinggal. Circle yang seterusnya. Adakah dia akan ke BTR Arrow Wolf ataupun dia akan turun ke bawah? Tapi Alpha dapatkan satu mungkin. Tidak, dia tak nampak si Ice ke kawasan bawah. Dia akan terjun. Dia akan ambil damage yang agak tinggi dekat sini. Dia di knockdown secara langsung dekat situ. Alpha, dia kawal kawasan atas terlalu lama dan ini akan jadi masalah untuk beliau. Tapi Circle, Circle dekat dengan TS. Ya, Circle yang sangat-sangat sakit dan TS ada advantage. Mereka telah pun regroup dekat situ. Kembali balik kepada tiga orang player. Tapi ini telah pun kita lihat dekat sini. Tiba-tiba dua player, dua pasukan telah pun disingkirkan secara langsung. Power triple eight antara yang terkeluar pada waktu ini. Matoy dijatuhkan dengan satu frag grenade. UI Boy juga di knockdown. Tapi masih lagi ada satu player sebenarnya untuk kita sisakan, iaitu Aishaz. Apa sih sama ada revival boleh lakukan? Tidak, sebenarnya jauh dekat situ. Matoy akan dibiarkan saja. Saya rasa Aishaz cuba untuk bersendirian saya. Cuba untuk survive dengan lebih lama. Cuba untuk bermain dengan tenang. Dan kita tahu di map Sanok sebelum ini Aishaz telah membuktikan walaupun dia seorang, dia mampu untuk mendapatkan chicken dinner. Ya, dia akan bermain satu orang sekarang ini. Tapi 13 tim. Kalau keluar satu lagi tim, baru satu orang akan dapat satu extra point sebenarnya daripada placement point waktu ini. Deselim mendapatkan satu kill. Damage paling tinggi jatuh pada Zaxi daripada tim Bigatron Red Alien. Footballers dengan dua orang player, tiga kill juga untuk mereka. Blue Zone sekarang akan mula menutup. Tidak ada apa-apa. First aid kit, energy drink akan diminum dengan terus maju ke depan sebentar sekali bersama dengan rakannya. Mereka menunggu waktu. Tapi BTR, Micro Boy sudah pun menunggu untuk menembak kedua-duanya. Pergerakan yang lakukan BTR menembak guys. Micro Boy tak dapat knockdown tersebut. Tapi masih lagi ada satu lagi member dekat belakang. Raum akan bermain first aid kit. Grenade tangan akan dibaling dekat sini. Lentunan akan berlaku dekat situ. Tidak akan menjatuhkan sesiapa. Tetapi masih lagi 13 tim bersama dengan kita. Dan Aishaz akan dikeluarkan di tempat ke-13 sekarang ini. Sayang sekali untuk tim Secret, bermakna mereka tidak akan berjaya untuk mendapatkan placement point langsung. Ryzen terjatuh di tangan Playzone satu demi satu. Sekarang ini kita dapat lihat pasukan disingkirkan daripada lobby. Luz juga akan mati secara langsung. Tak boleh buat apa. Tapi satu member dia telah pun dihantar untuk bermain healing. Kita dapat lihat dekat sini 4AM ada kelibat mereka. BTR tinggal seorang saja. Footballis juga ada. Wow. Terlalu padat, terlalu packed. Tak ada tempat langsung sebenarnya untuk mencelah masuk. Semuanya kena juga hadap enemy dekat depan dia. Yap, inilah satu open house besar-besaran waktu ini di kota Los Leones. 4AM jatuhkan Footballis dan Footballis dikeluarkan di tempat yang ke-12-11 saja tim yang ada bersama kita. Tapi kepadatan ini mungkin ada satu tim yang boleh dapatkan 20 kill tepi dekat sini. Loop satu player dijatuhkan, execute dapat satu, mencari satu lagi. Tapi execute akan di knockdown juga pada waktu yang sama. Kita lihat ke depan, switch mencari target ke luar tu. Federal masih lagi ada. Federal berpusing, Federal menembak, Federal dapat satu, Federal kena lawan lagi dua orang. Federal dapat satu lagi dekat situ. Federal boleh datangkan satu squad dekat sini kalau dia mau. Federal ditembak dekat sini. Federal bolehkah dia clutch? Federal menggunakan first aid kit dekat situ. Zute, dia tak nampak target. Federal sempat gunakan first kick kit. Masih lagi menggunakan FBB mode dekat sini. Tapi api-api itu akan membakar beliau dan dia akan terbakar dan dia akan gugur. Tempat ke-9 untuk beliau. Satu perjubahan yang begitu menarik sekali dilakukan oleh si player daripada pasukan Loops tersebut. Akan tapi tidak berjaya untuk mendapatkan placement point yang lebih baik. Digital Athletics juga telah pun dihantar pulang ke lobby pada waktu ini. Kita masih lagi tak tahu dan seperti yang aku telah pun bagi tahu tadi, dia akan tarik sedikit ke bagian luar di mana ada sedikit kawasan open dekat situ yang telah pun dimiliki oleh pasukan 4AM dan juga pasukan RRQ Athena kalau tak silap di bahagian kanan dekat situ, membuatkan pasukan-pasukan yang lain macam mana diorang nak masuk ke bahagian dalam.
Yup, sekarang ini terampak RRQ Aktina. Mereka ada 3 orang player Blue Beast akan mengorak langkah untuk masuk bersama-sama juga. 4 orang player mereka kekal waktu ini. Dan D2E melompat-lompat bersama dengan Ernie. Letupan berlaku ke arah Lufa. Lufa tidak akan kehilangan 1 HP pun pada waktu ini. Tapi minit ke 25, Blue Beast berlawan dengan 2 tim daripada Thailand. Tetapi kat 33 akan jatuhkan Divan daripada kawasan atas. Divan di knockdown, dibunuh secara langsung dengan situ. Tinggal 18 player saja ini. Tapi tinggal 6 tim secara tiba-tiba. RRQ Aktina ada peluang sebab mereka ada circle. Begitu juga dengan tim execute dan juga secret chain. RRQ ada peluang untuk naik dengan lebih tinggi di dalam overall standings kita pada waktu ini. Sazan konsisten gameplay mereka pada hari yang kedua ini. 2K salah satu player yang tinggal untuk Secret Jin. Juga satu pasukan yang beraksi dengan cemerlang. Habis itu ada Blue Beast diberikan tekanan dengan sangat-sangat hebat. Tadi mereka dapat Chicken Dinner dengan 2 orang. Mungkin kali ini perkara yang sama boleh berlaku. Aito Chan sempat untuk menjatuhkan Cosmos. GZ juga akan dihabiskan oleh Swaguin. Meninggalkan seorang saya yang topaskan TSD. 2K dia keluar tapi itulah dia. Dia dah di-lock. Dia telah pun ditunggu dari situ membuatkan rata sekarang ini Secret Jin di tempat yang ke-6. Ya, tetapi sekarang ini ternampak Four Angry Men masih lagi bersama dengan kita. D2E baru juga dijatuhkan dekat situ. Waktu yang sama kita lihat pergerakan daripada dia. Menjatuhkan Lufa. Membunuh secara langsung dekat situ adalah 4M. 11 kill pada waktu ini untuk 4M. Dan mereka masih lagi lengkap dengan 4 orang player. Kalau dia boleh ratakan semua orang ini, rekod baru untuk dia. Alpha 7 cuba menembak Divine dekat situ di belakang satu kenderaan. Tembakan yang lepaskan Divine akan mula bergerak sekarang ini. Tapi soalan dia masih lagi melihat pada kawasan tersebut. Tapi dia dah gerak dah. Divine dah gerak dah. Tapi Blue Zone sekarang akan mengejar mereka. Dia ada peluang untuk menyelamatkan 2 lagi rakannya kat sini. Tapi tak tahu Blue Zone tu akan berada dekat mana. Hasaki cuba mencari Alpha 7. Swag Queen. Dia akan jatuh pada tangan sini. Satu lagi kill akan masuk untuk 4 Green Man. 12 kill untuk mereka. 4AM betul-betul marah game ini. Ya, 4AM boleh. Memang betul-betul jadi 4. Orang yang sangat marah sebab dia orang mengumpulkan kill dengan sangat banyak dan mungkin sekarang ini execute akan menjadi mangsa mereka yang seterusnya. Sven cuba dengan mencari enemy dekat bagian hadapan, dia cuba untuk membaling net tersebut memasak tapi itulah dia hanya mampu untuk merendahkan saja Zute pada waktu ini. Pergi ke bagian hadapan tapi saya rasa poin mereka nak fokus untuk reset terlebih dahulu. Bila 4-4 nyawa dah tinggi, mereka akan langgar juga kompa execute sebab Nathana dia kena lawan. Tapi Blue Beast akan terkeluar di tempat yang keempat. 9 saya player yang tinggal pada mainan yang ke-28. Ya, 4 orang dekat sini menunggu untuk 4M. Seperti satu boy scout, seperti pengangkat muda. Mereka berdiri dekat situ, tembakan lepaskan. Satu demi satu, tapi satu demi tembak. Dengan M4 mereka, mereka dapat satu, mereka dapat dua. Satu lagi tim dia keluar dekat situ, 4M. 14 kill. Dan tinggal berapa lagi player? Masih tinggal 3 lagi player sebenarnya. Dan itu adalah tim RRQ Aktina. 4-3 antara Thailand dan juga China. Ya, malang sekali tidak ada rekod baru yang boleh dicipta oleh pasukan 4AM. 18 kill. Habis sekarang ini, kalau maksimum diorang dapat pun, diorang akan dapat 17 saja kalau berjaya untuk meratakan ketiga-tiga player daripada pasukan RRQ. Tapi kita lihat dekat sini, Ernie, D2E dan juga Beard telah pun berpecah di 3 sudut yang berbeza. Tiga-tiga player ini sangat-sangat berpengalaman. Maka situasi-situasi seperti ini telah pun biasa untuk mereka hadapi. Dan itu ada Ernie, pembuka yang baik terhadap Sok. Ernie cuba untuk dicari dekat situ. Tapi Sinhe tidak berjaya untuk mendapatkan satu spray down yang begitu kemas sekali. Berjaya untuk menyembunyikan diri dekat situ Ernie. Tapi tak pasti circle yang berikutnya. Tarik menyebelahi siapa? Tapi zone mula menutup dan sekarang ni 4M yang sebenarnya terperangkap. Mereka akan disentuh oleh Blue Zone terlebih dahulu. Circle akan keluar dekat sini. Sini keluarkan kat sini satu stun grenade ke dia baling kat situ. Ya, tapi betul. Sini keluarkan M4 semula. Letupan berlaku. Mungkin Blue Zone pun blinded dekat sini. Biar menunggu waktu untuk strike juga. Biar sebenarnya ada angle yang baik. Walau biar akan dapat satu. Biar akan dapat yang kedua dekat situ. Mereka tak tahu biar dekat sini. Biar maju ke depan. Dia marah pula pada masa ke. Asakir dia pakai dan sekarang. Biar akan bermain satu orang dekat sini. Solo wasa squad. Masa untuk main container. Biar masuk dalam, dia nampak semua orang, dia tembak, dia cuba clash. Winner winner chicken dinner RRQ Aktina. Walau satu kill.